poin dari Jawa Barat. Masuk lagi servis yang cerdik. Servis yang sangat tinggi dan jauh di belakang. Servis yang sangat jauh meninggalkan Jawa Barat. Melebar servis dari Jawa Barat. Cerdik mengakhiri set pertama menjadi 21 menjadi runner up. Namun melihat dari permainan kemungkinan besar Gorontalo menjadi juara grup dan di semifinal mereka akan menghadapi Sumatera Barat yang runner up di pool 2. Wahyu. Akan masuk menggantikan nomor punggung 5, Jacqueline. Informasi Gorontalo akan berubah. Hendra Pago akan menjadi striker. Dan yang gagal dari Jawa Barat sehingga menambah poin buat Gorontalo. Servis yang tajam dari Halim menambah poin buat Gorontalo. 4-3. Servis gagal dari Gorontalo. Gagal dari Jawa Barat sehingga bolanya iya. Smash yang atraktif dari Hendra Pago. Ini kali ini dibayar lunas oleh Rian, nomor punggung 2 dari Jawa Barat. Blok yang gagal dari Gorontalo. Pengembali. Pengembali.
servis yang menyangkut. Keseimbangan yang tidak baik dari Jawa Barat sehingga gagal mengembalikan bola. Masuk kontrol yang kurang baik. Melakukan servis Gorontalo. Di kesempatan servis yang kedua. Dari Jawa Barat 15 takut. Kesempatan pertama. Untuk Jawa Barat. Gagal lagi dari Jawa Barat. Jadi 19-20. Ternyata bolanya out. Servis yang panjang dan blok yang gagal dari Jawa Barat. Jalannya pertandingan. Terima kasih. Gorontalo servis 21-20 di set kedua. Jika Gorontalo memenangkan pertandingan di set kedua berarti selesai dengan skor 2-0. Jawa Barat, yes, 22-22. Permainan semakin seru karena kedua tim mengeluarkan semua teknik dan skill individu masing-masing sehingga permainan
terlihat sangat tegang dan sangat menarik untuk kita nonton. Kembali servis yang panjang dari Jawa Barat menguntungkan untuk Gorontalo 23-22. Kesempatan Gorontalo yang ketiga dalam game point ini 21-20, 22-21, sekarang 23-22. Gorontalo menjadi 24-22 di set kedua.